tampilan dari samping. Cantik sekali, ganteng sekali seperti aku. Ini mbaknya ini, waduh, bermuka dua itu, bermuka dua kan ya kan. Kita ke pusat oleh-oleh dulu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Umfin di channel mobil-mobilan viral pada abad ini. Boom. Ya teman-teman, ini adalah lanjutan. Aduh, nabrak lek. Wah, kita ulangi lagi ya. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang mana saya menggunakan mobil angkot ini. Wah, ini adalah mobil angkutan kota yang mana kita menggunakan Isuzu Panther kotak dan menggunakan angkot ini, dan ada beberapa penumpang. Itu ada berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8, wah banyak sekali ini yang mau menaiki angkotku ini. Dan ini adalah video kedua ya. Yang sebelumnya saya awal mula saya menggunakan angkot itu bisa dilihat di video pertama, dan ini adalah video kedua lanjutan dari video pertama. Karena memang kalau di Umfin itu satu video itu minimal ya 10 menit, maksimal 13 menit. Karena kalau terlalu lama nanti teman-teman bosen. Nah, ini kutunjukkan dulu tampilan dari belakang angkotku seperti ini. Wah, ini platnya D1556. Ini adalah tampilan dari samping. Cantik sekali, ganteng sekali seperti aku. Aku ganteng. Ini adalah tampilan dari depan ini. Wah, mantap, mantap. Pokoknya di sini kita akan mencari penumpang yang mau menaiki angkotku. Karena memang aku harus mengejar setoran untuk ini kan, hitungannya kan aku nyewa tuh, nyewa angkot ini yang ku sewa nanti akan ku bayar biar apa, biar aku mendapatkan untung. Oke, yo kita review dulu dashboardnya, kabinnya seperti apa. Wah, itu setirannya khas dari Isuzu Panther, yaitu adalah setiran bunder jadul. Itu ada head unitnya. Kemudian ini adalah penumpangku ini. Waduh, ini mbaknya ini, waduh, bermuka dua itu, bermuka dua kan ya kan, mukanya dua. Dan ini adalah penumpangku dari belakang. Janis podo anteng ini, emangnya meh paskibraka po anteng. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan. Kita menggunakan map Kalsel, map Kalimantan Selatan. Ini adalah map gratis. Mapnya ini lebih banyak di jalan lurusnya ya. Tapi ini menurut saya bagus karena trafiknya kanan kiri kita real seperti Indonesia. Dan trafiknya juga ini banyak Indonesianya itu. Oke. Joss. Pokoknya yang sedang menjalankan ibadah puasa, Umfin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya kuat dan selalu diberikan kesehatan. Pokoknya yang nonton channelnya Umfin ini, kudoakan sukses, kudoakan bahagia, kudoakan sehat selalu, dan jangan lupa untuk bersedekah. Waduh, malah jadi ustadz nih aku. Gak apa deh, ngomong kebaikan, no. Kebaikan tuh harus kita floor. Tapi jangan sombong, mengajak untuk kebaikan. Oke teman-teman, jos. Oke, ada apa lagi di depan kita itu? Nampaknya ada. Ada pameran apa itu? Oh, ini dibikin dua jalur tapi yang depan tuh memakan jalur kita. Oke. Oh, ya kan. Ini yang kunamakan map asli itu, map yang Indonesia banget itu. Jos. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja perjalanan menggunakan
mobil angkot ini. Kamera kabin ini. Jos. Apalagi nih, wow, ini adalah truk scoop, truk es krim. Yang penting yakin, oh ya kan? Yang penting yakin, walaupun subscribernya dikit, viewernya dikit, yang penting yakin. Yakin apa? Yakin enggak bakal ada yang subscribe. Enggak ding. Jika kalian yang lagi menonton channelnya Om Vin ini belum subscribe, subscribe dulu. Pokoknya kalau kalian subscribe, kudoakan rezekinya lancar, dimurahkan dalam semua urusan, dimudahkan dalam semua urusan, dijauhkan dari segala musibah. Pokoknya yang baik-baik adalah di para subscribernya Om Vin ini. Insya Allah setiap hari Senin sampai Sabtu akan ada video baru setiap jam 4 sore akan ada video baru di channelnya Om Vin, channel mobil-mobilan viral pada batin ini. Boom. Yo, kita langsung saja ini. Ini jalannya lurus terus karena memang map Kalsel ini dia mempunyai ciri khas yang jalannya itu cuman lurus. Jadi ya agak dibilang agak monoton tapi seru. Jadi buat pilihan saja. Karena kalau di channelnya Om Vin ini saya sudah pernah melewati jalur kayu, jalur pedesaan, jalur pegunungan, Sitinjo Lawi itu sudah pernah saya lalui. Ya, itu jika teman-teman penasaran bagaimana saya melaluinya bisa lihat di channel, di konten sebelumnya. Wah, pokoknya kita bersenang-senang di channel Om Vin ini, channel mobil-mobilan viral pada abad ini. Boom. Apa ini? Kita coba lihat belakang kita. Ini nampaknya mendekati lebaran ini, jadinya trafiknya agak padat, agak rame, tapi rame-rame lancar ini. Oke. Just dari tadi ngebul terus itu. Oke, kita coba isi bensin ya. Mana ini? Oh, ini antri apa ini? Oh, antri bensin. Wah, ini belum dibuka kok pada ngantri loh. Waduh. Pada ngantri bensin tuh gimana itu? Oh, pada ngantri. Wah, aku bikin macet ini. Kok dari tadi nggak ada yang mau naik angkotku ya? Emang angkotku angkot setan apa nggak ada yang mau naik ke angkotku? Padahalnya angkotnya ganteng sekali loh ini. Coba ya kita cari penumpang yang mau naik angkotku ini. Nampaknya di depan itu adalah bundaran ini. Bundaran apa ini? Wah, ini arah kita kemana ini? Coba kita lihat map dulu ya. Posisi kita sekarang di sini. Kita coba lurus saja ini. Oh, kita lurus saja. Kita akan ke Liang Anggap. Oke. Just kita lurus saja. Kita mau ke Liang Anggat ini, kita akan melewati bundaran apa ini? Kalau di Jogja itu ada namanya bundaran UGM. Nah, itu mungkin bundaran UGM tapi KW. KW super. Super kayak nama beras saja. Beras super. Super apa? Super Rojo. Oke. Angkotku ini warnanya hijau. Ini kalau tak repainting lagi, tak cat lagi dengan warna kuning pasti keren juga ya angkotku ini. Kita coba akan mencari penumpangnya ini, penumpang yang mau ikut angkotku ini. Oke. Jos. Cuaca agaknya terik, matahari ini genderang. Cuacanya sangat-sangatlah mandul jiwa. Oke, tampilan depannya seperti ini, tampilan samping seperti ini. Kita ke pusat oleh-oleh dulu.
Ini kita mau ke pusat oleh-oleh. Ada yang mau anu enggak? Mau beli enggak? Mau jajan enggak? Itu ada toko kelontong itu. Jajan apa? Ada jajanan apa itu? Banyak sekali. Wow, tapi enggak ada yang turun nih. Wah, padahal enggak punya uang mas ini tuan. Kita lanjut saja perjalanan. Tuh ada rumah makan. Ada pesona rasa. Kemudian ada apa lagi di rumah makan? Ayam goreng kampung. Banyak sekali di sini rumah makannya. Tapi ini penumpangku kayaknya pada enggak punya uang ini. Pada enggak mau turun. Oke, kita lanjut saja. Wow. Kita mau nabrak beton ini. Jos 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 jos. Mantul jiwa, mantul jiwa. Kembali lagi ke kamera kabin ini. Kalian suka kamera kabin atau kamera atas? Ini kamera kabin, ini kamera atas. Nah, kalau kamera atas kita bisa melihat segala macam view kanan kiri kita. Kalau kamera kabin ya kita real menjadi seorang supir. Oke, teman-teman, nampaknya ini sudah 10 menit lebih. Gitu dulu ya konten dari saya. Nanti akan ada lanjutan dari video ini. Kita tetap akan menggunakan kabin ini, kabin. Kita akan menggunakan, tetap masih menggunakan angkot ini, angkot yang berwarna hijau. Mungkin nanti kita akan mengganti warnanya dengan warna lain, karena kalau warna hijau nanti ini digarani tumbuh-tumbuhan. Oke, itu dulu ya konten dari saya. Semoga kalian terhibur, semoga kalian senang, semoga kalian selalu support channelnya Umvin. Oke, see you, bye bye. Yeah.